Halo guys, balik lagi di channel Asadik Kulhak dan ini adalah episode ke-86 kita di series FIFA 20 Manchester United Current Mode. Oke, jadi balik lagi kita bermain MU Current Mode kita di mana pada episode sebelumnya yaitu episode 85 ya. Kita melakoni laga 2 Liga Inggris ya, menghadapi Leicester City dan Cardiff City ya. Jadi untuk Leicester sendiri di sini kita kalah ya karena entah kenapa ini seperti yang saya bilang di episode sebelumnya itu, kalau Ronaldo yang jadi kapten itu formasi kita kayak agak kacau, agak kocar-kacir gitu ya. Jadi sering kebuka banget untuk formasinya dan nggak, apa ya, kalau kita lagi diserang itu defensifnya itu nggak sebagus kalau Scott McTominay yang jadi kapten. Saya juga nggak tahu kenapa ya, padahal tentunya kalau dari skill segala macam ya tentunya Ronaldo lebih unggul dong. Tapi mungkin ada faktor tertentu yang membuat pada saat Scott McTominay menjadi kapten, formasi kita jadi lebih rapat dan lebih stabil menyerangnya. Kayak mantap banget itu. Dan sampai sejauh ini, kalau McTominay yang jadi kapten itu belum kebobolan sama sekali kita. Belum, maksudnya nggak kebobolan sih, cuman kemenangan kita 100% menang. Nggak pernah kalah, belum pernah kalah sama sekali. Dan di episode kali ini kita bakal membuktikan lagi ya. Kita bakal buktikan lagi. Dan kita bakal menghadapi Manchester City. Tapi sekali lagi, kalau misalnya stamina-nya McTominay cukup, saya bakal jadiin dia kapten. Tapi kalau enggak, kita mungkin masukkan di rest dan Harry Maguire yang jadi kapten. Yang jelas bukan Ronaldo lagi yang jadi kapten ya. Karena udah terbukti di beberapa pertandingan sebelumnya, kalau Ronaldo yang jadi kapten itu entah mengapa ya, jadi kayak agak kacau gitu. Dan ya, sekarang kita udah masuk di bulan April 2021. Dan bisa kalian lihat jadwalnya di sini, di kalender ini padat-padat banget. Jadi kalau dihitung sih 5 Premier League bahkan, dan 2 pertandingan Liga Champion ya. Dan bisa dibilang lawan-lawan kita ini buset keras banget, Pak. Yang pertama di hari Sabtu tanggal 3 ya, kita melakukan laga derby Manchester. Jadi ya ini adalah laga yang penting banget tentunya. Jadi ini juga bisa menentukan posisi kita di Premier League, apalagi City sekarang berada di atas kita. Jadi bagus banget kalau kita kalahin dia. Kemudian Liga Champion kita lawan Barcelona ya. Oke, di quarter final ini babak 8 besar tentunya. Dan waduh, parah. Dan Liverpool juga di Premier League lagi. Jadi oke, langsung aja mungkin ya tanpa basa-basi lagi. Dan oh ya, untuk waktunya saya bakal kasih ke 7 menit karena ini adalah pertandingan yang penting. Jadi saya mau bertanding selama mungkin biar nambah-nambah experience juga lah untuk laga derby kali ini. Jadi semakin sering kita melawan tim yang besar atau tim yang kuat, semakin berkembang juga permainan kita kan. Oke, dan untuk ini saya cek dulu dari pesan dari Dayot Upamecano ya, mengenai ya kemarin dia kan minta dimainin tuh pas lawan Cardiff ya. Jadi dia berterima kasih karena kita udah dengerin dia. Oke, kemudian ada laporan juga untuk squad monthly report ya, seperti biasa ini. Dan ya kita langsung next aja sih. Oke, dan ini dia. Ada press conference seperti biasa karena pertandingan besar tentunya. Dan kita main di home, di Old Trafford tentunya. Jadi saya mau kita jelas menang ya. Jadi, wah, kalau sampai kalah sih saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Karena posisi kita sekarang lagi butuh poin banget untuk ini. Kalian bisa lihat poin City 77. Lumayan jauh di atas kita. Kita sekarang 63. Di Chelsea aja udah lumayan jauh tuh. Ya, 63 dengan 68. Oke, kita harus masuk ini dan menyalip Chelsea. Hopefully Chelsea bakal kalah sih di pertandingan ini. Saya nggak tahu Chelsea lawan apa ntar ya, tapi semoga kalah sih ya. Oke, jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya dan let's go. Oke, ini dia. Lagi-lagi dari Manchester. Jadi akhir-akhir ini semua career mode kita ya, ataupun master league kita itu sudah memasuki pertengahan season. Jadi pertandingan itu penting-penting semua, jadi makin seru makin kesini sih. Ya, kemarin kita berhasil menang ya. Will Manchester United win again? Jadi ya, saya jawab ini aja, kita yakin lah bahwa kita bisa menang. Kita juga punya squad yang atau punya pemain yang di atas kertas itu oke banget. Oke, okay, will you able to modify your team? Jawabin aja.
Dan saya salut banget dengan Yoshinori Muto, performanya akhir-akhir ini mantap banget sih. Dari 3 pertandingan terakhir itu, wah gila, gokil sih Yoshinori. Itu mantap banget. Dan ya mungkin kalian juga sadar kalau performa Ronaldo itu udah mulai menurun ya. Dan walaupun menurun ya, saya tetap bakal pertahanin dia. Dia salah satu ikonik Manchester United dan saya nggak bakal jual dia berapapun awaran klub ya untuk dia. Jadi saya bakal buat dia pensiun di MU dan menjadi legenda MU ya. Seperti yang kalian lihat juga di top skor sekarang masih Ronaldo ya di posisi pertama, walaupun ya sekarang udah di posisinya udah sama tuh dengan Harry Kane dari Tottenham, dan Aguero bentar lagi nyusul tuh. Oke, tapi ya karena memang kita mesti apa ya, kayak Ronaldo itu sejak awal memang saya memang rencanain untuk pensiun di ini apa namanya, di MU. Jadi saya, oh, McTominay lagi ini sih, lagi nggak bisa dia. Ya udah kalau gitu Declan Rice aja kan. Dan untuk kapten ya saya serahin ke Harry Maguire deh. Kita lihat ya, Harry Maguire jadi kapten ini bagaimana hasilnya ya. Oke. Harry Maguire juga pilihan opsi kedua sih, selain daripada McTominay kan. Kemudian De Gea juga bisa. Wah, Yoshinori lagi kehabisan stamina banget, Pak. Kimmich bakal in dulu, gantiin Wan-Bissaka. Kemudian, nah ini kemarin kita udah lama banget nggak mainin Jesse Lingard, jadi saya bakal di pokoknya di beberapa pertandingan terakhir deh kayaknya udah nggak udah jarang banget kita main. Nah, Dalot di sini, kemudian Osumen saya agak jarang juga kita mainin dia. Nah, dan untuk Martial di sini saya masukin Daniel James tentunya. Kemudian Frankie de Jong juga bakal naik. Pereira out dulu. Mitchell juga naik. Kemudian untuk apa lagi nih kita naikin ya? Oh, Boris Jackson boleh deh. Oh, enggak. Sudah ada Mitchell kan? Barrett, Muto, Wan-Bissaka, Hagiwara. Garner sih ya mungkin. Karena kemarin Henderson bakal turun ya. Naikin Romano dulu di sini untuk jaga-jaga aja. Itu aja sih dulu. Oke, kita mungkin langsung aja ke pertandingannya. Oke, dan ini dia. Hopefully Ronaldo bisa mencetak gol lagi di sini dan performanya segera membaik, semoga ya. Supaya dia bisa mempertahankan posisi sekarang di top scorer Premier League. Karena saingan kita ada Aguero juga nih. Dengan Harry Kane dari Tottenham. Oke, lumayan keras tadi tendangannya. Ronaldo, oke. Dan oke, kita start aja, kita option ya. Dan ini dia. Bruno Fernandes jadi starting 11 juga hari ini. Kimmich dan Frankie de Jong doang kita cadangin karena saya mau coba Lingard dulu lagi. Oke, dan ini dia, Old Trafford tentunya. Dan mungkin Jesse Lingard mungkin nanti akhir musim ya, begitu bursa transfer akhir musim mungkin bakal saya jual sih. Jesse Lingard ya. Oke, dan ini dia, kedua tim sekarang udah memasuki lapangan ya. Ya, salah satu pemain ikonik dari MU. Dan player to watch tentunya Cristiano Ronaldo ya dengan udah 22 gol sekarang Harry Kane. Oke, menarik. Everton di posisi 7 ya. Kita di posisi 5, ada Wolves di posisi ke-6 yang lumayan mengintai dan ya. Oke, usah Kimmich. Ini dia. Berbahaya juga nih kapten dari Manchester City. Ya oke, kedua tim sekarang sudah bersalaman ya. Lindelof, Ryan Dalot, Declan Rice, Bruno Fernandes tentunya, Jesse Lingard, Paul Dybala.
Cristiano Ronaldo, Daniel James. Ini di posisi sayap kita super duper cepat sih, ada James dan kemudian Dybala juga kan. Mereka punya kecepatan yang luar biasa cepat. Nah, line up dari MU sekarang. Kimmich, Lindelof, Harry Maguire, Dalot, Bruno Fernandes, Declan Rice, Jesse Lingard, Paul Dybala, Daniel James dan Cristiano Ronaldo. 4-3-3 seperti biasa, tapi kaptennya saya serahin ke Maguire ya. Oke, starting lineup dari Manchester City, 4-3-3 juga mereka. Jadi buat yang baru bergabung di channel ini, yang baru aja subscribe ya, entah kalian kenal channel ini dari mana, mau dari search di YouTube ataupun dari CJM ya, kan CJM udah memperkenalkan channel ini ke subscribernya, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah subscribe, dan ya selamat bergabung di channel ini, semoga kalian menikmati semua konten yang ada di channel ini. Dan oke, kita mulai kick-off babak pertama antara MU versus Manchester City. Ini adalah laga derby yang tentunya sangat bergengsi, dan Daniel James sekarang lolos ya, umpan dari Oke, dibayang-bayang tadi dia Rossi, ada Paulo Dybala, dan Anderson berhasil menyelamatkan bola dengan baik tadi. Corner kick untuk MU dieksekusi oleh Bruno Fernandes, sana ada Declan Rice. Oke, dibuang ke belakang aja. Ya, Daniel James kembali ya. Cepat banget nih pemain. Wah, gokil sih. Saya bakal tingkatkan dia ya. In the love. Paling ke... Oi, bahaya banget tadi tackle-nya. Bung, itu berbahaya sih. Declan Rice. Pah, Ronaldo tadi. Body dia dan... gak bisa mempertahankan bola. Daniel James cepat banget. Jesse Lingard now. Paling ke Declan Rice. Oh, Bruno Fernandes gagal tadi mempertahankan bola. De Bruyne, Fernandinho. Ah. Waduh, Kun Aguero. De Bruyne. Fernandinho, balik lagi De Bruyne ya. Sang kapten dari Manchester City. Berbahaya banget ya. Oke, Dybala. Oke, good job. Dapat Ronaldo. Pan ke Jesse Lingard. Come on, Lingard. Wah, astaga. Padahal udah agak kosong tadi di posisi kiri ya. Cuman, saya coba gocek tadi namun gagal ternyata. Lingard. Pan ke Daniel James. Come on, James. Oh, no. Wih, nggak out loh. Oke, Sané, Fernandinho, Ginter, De Bruyne. Waduh, ke Sané sekarang ada Kimmich. Coba bayang-bayang mengejar dia. Wah, cepat banget juga Sané ya. Oke, Lindelof, good job. Nah, balik ke Bruno Fernandes sekarang. Come on, Bruno Fernandes. Ayo, kamu juga punya kecepatan. Ayo, come on. Wait, sit. Wah, buset dah. Wah, bahaya banget tadi, Bung. Dalot, nice. Declan Rice. Cristiano Ronaldo di shooting, no. Ronaldo, good job tadi. Bruno Fernandes. Declan Rice. Astaga. Gagal ya. Oke, Sané. Balik ke belakang ada Takwa. Oh. Sané, De Bruyne. Pemain yang bagus banget dari... Aduh. Oke, come on, Dalot kejar. Oke, out bolanya ternyata. Ya, gue Dalot bagus banget di posisi left back dia ternyata ya. Oke, udah beberapa pertandingan. Saya coba Dalot di posisi itu dan... menurut saya oke banget. Ya, Cancelo, Fernandinho. Kun Aguero sekarang. Pen ke Cancelo lagi balik. Oke, Kun Aguero berbahaya. Kun Aguero, no. Berbahaya nih. Fernandinho. Oke, De Gea. Oh, hampir aja tadi. Wah. Tendangan pertama yang cukup menakutkan dari Fernandinho ya. Astaga. Maaf, De Gea.
Harry Maguire, kayak Lindelof. Come on, Lindelof. Aduh, susah juga cari ruang, Pak. Oke, okay, Maguire. Dan ke Jesse Lingard sekarang. Come on, Lingard. Eh, Dalot sih. Wah! Lumayan bagus permainan City. Oh, keras sekali De Bruyne. Kosong banget di tengah tadi. Dan gol ya. Wah, kita ketinggalan satu angka ya. Buset deh. Kesalahan dari Dalot tadi. Astaga, itu nggak keblok loh. Buset. Kaki kiri yang keras sekali. Dan emang, aduh. Walah, bahaya banget nih. Nah, Dybala, come on, Dybala. Wah, astaga, sit. Gila. Kartu dong itu. Oke, kartu kuning. Nicolas Tagliafico, pemain baru City kah? Atau pemain dari Youth Academy-nya ya? Bajunya kok di dalam? Oke, Dybala Ronaldo. Oh, hampir aja. Oke, udah menit ke-28 ya. Gundogan. Oke, out. Kemarin kita masih punya banyak waktu, tenang aja. Dalot. Daniel James. Mereka Dalot lagi, balik. Dalot, come on. Come on, Dalot. Come on ke Bruno, astaga. No. Wah, gila. Masih di, ini tadi ya, masih dihalangi umpan dari Dalot. Oh, di barak corner untuk MU sekarang. Ada Harry Maguire di sana. So Kimmich, come on Kimmich. Lindelof, no. Wah. Daniel James ya turun ke belakang. Aduh astaga, Bernardo tadi. Dalot, nice. Wih, lolos lu Lingard. Come on Lingard. Astaga, no. Fernandinho, astaga. Oke, okay, balik ke Fernandinho. Oh, Kun Aguero. Gundogan, Bernardo, alah, oke berbahaya, waduh, Eklandi Rice, Harry Maguire, Daniel James, aduh, terlalu terburu-buru tadi, kurang tenang, Gundogan. Oke, okay, come on. Jesse Lingard. Bruno Fernandes. Mana ke Paulo Dybala di sana. Come on, Paulo Dybala. Ah, no. Apa ya, kayak... Aduh. Astaga, Sid. Apa lagi tuh? Pelanggaran, Pak. Aduh, padahal udah kosong. Saya lolos dari Ronaldo. Oke, okay, Bruno Fernandes, come on. Mereka... Aduh, kurang bagus ya umpan dari Ronaldo tadi. Kuno Aguero sekarang. Oke, okay, Joshua Kimmich. No. Tagliafico. Alah, Sané. Astaga, Lingard. What? Oke, bahaya banget, Bung. 2 menit pertambahan ya. Aduh. Come on, Daniel James. Ayo, lolos kamu. Astaga. What?
Ronaldo, astaga, Henderson ya berhasil menangkap bola dengan sempurna. Oke, jadi itu dia ya untuk halftime result, kita ketinggalan satu angka sementara. Ini kurang bagus sih. Dan oke, kita langsung lanjut ke babak kedua sekarang. Silva, Genter, De Bruyne. Wah, kosong lagi tuh di posisinya Bernardo. Wah, Silva ya. Wih, bahaya banget tadi Kun Aguero. Wah. Come on, Lindelof. Oke. Bruno Fernandes. Aduh, offside pula lagi. Alah. Oke, okay, benar. Oke, okay. Ginter. Aduh. Oke, okay, Daniel James. Oke, okay, come on. Gak bisa dikejar sih. Ayo dong, Ronaldo ambil posisi yang bagus dong. Come on, Ronaldo. Bro Fernandes di shooting. Come on, Bruno. Oke. Okay. Satu sama ya dari gol Bruno Fernandes tadi. Ah, akhirnya kita berhasil menyamakan kedudukan sekarang, dan ya itu untung kosong banget tadi posisinya Bruno Fernandes ya. Itu dan kebetulan juga Ronaldo nggak menghalangi tadi. Kalau dihalangi wah bisa gagal tadi cetak gol. Oke, dan ya kita lanjut lagi. Oke, okay, Fernandinho. Gol dari Daniel James sih. Cepatan yang luar biasa dari James. Sané. Oke. Okay. Fernandinho. Kebalik De Bruyne. Oke, okay, di shooting Bruno. Oh ya, pergantian pemainnya dari City. Oke, mereka ganti sayap tuh. Sané out. Astaga, Daniel James. Oke, bola out. Dan ya, Maguire. Ke Victor Lindelof sekarang. Aduh, ketutup lagi tadi. Ah, sama open score ya. Aduh, nggak kelihatan tadi si Kimmich. Out dong, oke. Okay. Oke, okay, Victor Lindelof umpan ke Declan Rice. No, aduh, gampang banget direbut tadi bolanya, buset. De Bruyne, Kimmich, wah. Oke, De Gea, nice. Fernando, Silva. Alah. Astaga, wih, didapet lo De Bruyne. Oke, nice. Dalot. Ah. Daniel James dapat, come on. Dybala, come on. Aduh, no. Astaga. Ah, shit. Oke, buang ke depan mereka. Kimmich dapat Victor Bruno Fernandes ya. Declan Rice. Astaga. Posisinya linger bagus banget tadi. Mungkin saya bakal ganti Ronaldo sih, kurang oke sih ya. Kita coba Rashford deh di sini. Dan untuk Dalot
lumayan bagus sih main. Dan Lingard saya ganti dengan Frankie de Jong. Oke, itu aja dulu. Oke. Dybala ya. Randy Rice. Bruno Fernandes shooting. Oh, hampir aja bu. Waduh. Gila ketepis tadi ya. Astaga, terjatuh loh. Alah, kosong banget di bawah, Pak. Ando Silva ada Dalot di sana. Crossing mereka dan Kimmich berhasil ya. Oke, Ekalandi Rice. Pan ke Frankie de Jong. Turbol ke Polo Dybala di sana tuh. Dybala kosong tuh, Dybala. Kemana Dybala? Dybala. Frankie de Jong. No. Di shooting dia. Astaga naga, terlalu maju tadi Frankie de Jong. Aduh. Bernardo Silva diganti ya. Wah gila tadi, harusnya udah bisa tuh. Aman, udah menit ke 77 lagi. 73 ya. Oke. Sterling, alah lolos pula lagi dia. Oke, dapat Kimmich, nice. Oli Bala, kemana Dybala? Ayo Dybala. Dybala. Lolos lu Dybala. Kemana Dybala? Astaga Dybala. Aduh. What? Frankie de Jong. Dapat dong. Oke. Okay. Astaga. Oke, okay. Egan di Rice. Rashford, come on, aduh. What? Oke, okay. Kimmich. Ke Egan di Rice. No, wadaw. Salah lagi, astaga. Waduh, counter attack nih sekarang mereka. Robert. Menit ke 80 sekarang ya. Walah mereka lama-lama lagi. Aduh. Nah oke, okay. Dapat Daniel James. Astaga Declan di. Ayolah, come on. Aduh. 6 menit 83, Bung. Ah. Oke. Okay. Daniel James. Astaga, nggak dapat, Pak. De Bruyne. Oke, okay. Nah counter nih kita. Astaga, buset dah. Kebaca, Pak. Aduh. Menit 87. Nah, come on, Dybala. Ayolah, masa iya sih. Oke, okay, come on. Masih dong, masih bisa Dybala. Aduh, stamina udah merah tuh. Dybala. Rashford, come on. Astaga, no. What? No, aduh. What the? Menit ke 91 lagi. Astaga, blok. Aduh, gila. Aduh, hilang nih. Kayaknya enggak. Di musim kedua ini kita nggak bisa. No. Ah. Udah sih. Ah.
Wah, kayaknya udah nggak bisa ya kita Premier League ini. Aduh, sayang banget kita malah imbang di sini. Harusnya kita bisa menang. Ah. Aduh. Parah sih, parah. Ya, kita mesti kayaknya udah mesti merelakan untuk gelar Premier League di musim kedua ya. Nah, ini ada shot masing-masing 6 ya. Kita punya 4 shot on target ya, dan ke Rashford masuk masih belum bisa membawa perubahan tadi. Player ratingnya dapat Bruno Fernandes, dan kita mungkin langsung aja ke start fans. Dan aduh, saya panas banget kalau kayak gini, Pak. Gila. Nah, Chelsea mana nih? Oke, dan next pertandingan kita udah masuk ke Liga Champions sih. Aduh, sayang sekali. Untuk di ntar kita cek dulu kompetisinya ya, kayak salah lagi. Ini kita udah masuk di quarter final, dan kita cek dulu untuk Premier League kita. Nah, aduh, sama lagi poin kita dengan Wolves. City 78, buset. Aduh, sayang banget. City baru kalah 3 kali loh mereka. Imbang ada 3 kali, kita 4 kuda 4 kali imbang. Kalah 7 kali kita, buset dah. Emang berat sih ya, harus saya akui emang di Premier League itu berat, nggak gampang jadi juara. Jadi, wah, setahu saya sih Premier League masih tetap menjadi liga tersulit kan, maksudnya liga terpanas, dan ya emang sulit banget. Jadi ya kita mungkin coba di musim ketiga nanti untuk, tapi saya nggak tahu juga nih apakah nanti masih bisa, karena masih banyak juga pertandingan di Premier League ini. Jadi saya harap kita masih tetap memaksimalkan lagi pertandingannya. Speed shooting tadi Rashford gagal sih. Ronaldo juga turun banget ya performanya. Dan ya kita mungkin naikin James dulu. Saya lebih ke shooting sih. Atau mungkin tadi saya ini ya, kayak harusnya di shooting aja kan. Kebanyakan tadi saya umpan ke tengah tuh, kalau kita udah kosong dapat posisi yang lumayan kosong. Dan center back, ya Upamecano boleh deh. Defending. Kemudian untuk fullback nih, Kimmich ya, ball saya naikin dulu. Kita masih bisa naikin Kimmich jadi ke 90 tuh. Medium. Romano ya. Set piece ini aja ya, pick again the keeper. Oke, kita simulate. Oh, dapet C, buset dah. Oke, jadi di next episode mungkin kita udah masuk ke pertandingan Liga Champions. Dan seperti biasa di pertandingan Liga Champions ini, 7 menit waktunya tentunya. Ya mungkin sebagian dari kalian bosan ya karena lama lama durasinya. Tapi bagi saya enjoy banget memainkan permainan-permainan, pertemuan-pertemuan tim gede ya dengan waktu yang agak lama. Dan saya memang sengaja nggak potong videonya juga, karena ada beberapa dari kalian juga bilang kayak CJM bang dipotong aja videonya kayak highlight gitu. Tapi ya apa ya, kayak saya lebih enak aja gitu kalau misalnya dilihat secara full ya pertandingannya. Jadi ya, tapi tergantung dari kalian lah mau gimana ya. Kalau saya mah masih enjoy tetap nggak potong videonya ya, jadi durasinya juga agak lama. Jadi kalian mungkin bisa skip aja kalau emang bosan atau gimana ya. Kan bisa tuh dipercepat dikit kan. Jadi ya pilihan di tangan kalian lah. Kalian kan yang memutuskan untuk menonton atau enggak. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya.